Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Simple Rudy TV. Masak apapun jadi gampang. Dan seperti biasa, saya akan hadir lagi membawakan resep-resep buat sahabat semua. Nah, resep kita kali ini adalah resep sebetulnya simple, tapi banyak disukai banyak orang. Jadi tips dan metodenya jangan sampai terlewat ya sahabat ya. Nah, kali ini saya akan memasak yaitu mie gores atau mie goreng ala restoran, tapi dengan bahan-bahan yang ada di rumah tangga kita semua. Nah, sahabat, kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah sini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Langsung aja memasak, bahannya sudah siap ya. Nah, ini mie-nya yang kita butuhkan sebanyak 400 gram ya sahabat ya, yaitu mie telor yang sudah diseduh, ditiriskan dan diberi dengan minyak. Kita masukkan 2 sendok makan kecap manis dulu. Nah, sekarang kita aduk rata ya sahabat ya, sampai warna mie-nya semua terlumur dengan kecap manisnya ya. Sampai rata warnanya. Ya, ini sudah rata, udah siap ya. Biar dia meresap. Kemudian saya satukan di sini 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh, yaitu ladaku merica bubuk ya sahabat ya. Ya, cukup. Nah, ini harus diaduk rata dulu. Oke, kemudian ada yang saya campurkan lagi, yaitu 3 macam saus ya. Yang pertama adalah kecap asin, ini 1 sendok makan. Kemudian saya masukkan saus tiram, 1 sendok makan. Ya. Kemudian minyak wijen, 1 sendok makan ya. Nah, ini harus kita campur rata, supaya nanti kalau kita masukkan, satu sama lain sudah merata. Dah, ini sudah jadi semua. Saya tinggal menggeprek bawang putihnya. Sekarang 3 siung bawang putih. Kita panaskan minyak gorengnya sekarang. Ini sebanyak 4 sendok makan. Oke. Saya nyalakan apinya ya. Pakai api besar nih sahabat ya. Udah siap, kita masukkan bawang putihnya ya sahabat ya. Kita tumis sampai kekuningan ya. Kalau ini numisnya bagus kekuningan ya, akan enak semuanya nantinya ya. Kemudian kita masukkan daun bawang pre-nya yang sudah dirajang setengah sentimeter, masuk ya. Ini sebentar saja, kita siapkan telurnya. Ini saya sukanya mengorak-ariknya tidak terlampau kecil, jadi agak sedikit lama nanti diorak-ariknya. Sampai keluar aroma harumnya dulu. Ini sudah bisa diaduk ya sahabat, dia sudah kuat. Tapi ngaduknya jangan terlampau sering, supaya dia besar-besar telurnya ya. Kita masukkan sausnya seperti ini, biarkan berbuih dulu. Nah sahabat, ini sudah mulai berbuih ya. Kita masukkan campuran ketiga bahan kering tadi ya, yaitu gula, garam, dan ladaku merica bubuk. Kita aduk ya. Oke, kita masukkan udang. Baksonya pun juga harus ada kena saus juga. Ini baru kita aduk sebentar sampai dia berubah warna. Jangan terlampau lama menumis udangnya, supaya nanti dia sampai akhir masih crunchy ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan air 2 sendok makan ya sahabat ya, supaya yang mengering tadi akan pecah atau keluar kembali ya, seperti sausnya, bawang putihnya. Kita aduk rata, tetap dengan api besar ya. Kolnya masuk sekarang, sawinya masuk, aduk sebentar aja. Ini harus crunchy juga sampai akhir. Biar kena bumbunya dulu. Cukup ya crunchy-nya. Oke, kita masukkan mie-nya dulu ya. Ya. Ini saya putuskan dulu sedikit ya, supaya tidak terlalu panjang. Baru kita aduk. Ini aromanya dari sayur dan udang semuanya sudah enak ya. Ini tingkat kematangannya sudah bagus semua. Kita matikan, selesai, tinggal kita hidangkan ya. Oke, siap untuk kita hidangkan sekarang. Ini aromanya persis kalau kita beli mie goreng di restoran ya. Biasanya mie goreng ini enak sekali dihidangkan dengan mentimun, selada, dan tomat ya. Oke, jangan lupa acarnya. Ini yang paling penting ya. Nanti cabenya juga bisa ambil di sini. Nah, kemudian bawang goreng sahabat ya. 1 sendok makan ya. Kemudian kerupuk. Nah, sahabat sudah selesai yaitu mie goresnya atau mie goreng ala restorannya. Mudah kan membuatnya sahabat ya. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.